Oke, kami akan bergerak ke Kota Kinabalu. Sebelum itu, saya mewakili semua ingin mengucapkan terima kasih kepada Jasni Rijan Resort sudah menaja kami sponsor daripada awal sampai habis di sini dan juga makan minum kami. Terima kasih banyak-banyak ya. Oke, kami akan bergerak ke KK karena besok kami akan berpisah. Saya balik ke Sarawak dan Tomatik akan kekal di Sabah lah ya. Jadi kami dah buat spot check semua dekat sini. Tak ada barang yang tertinggal. Jadi anda semua jangan malu, jangan rasa segan. Kalau nak mencari penginapan, boleh try dekat sini. Memang terbaik. Tempat luas, tempat parking memang sesuai untuk kamu orang yang nak datang ke Sabah mencari homestay. Di sini tempatnya sangat cantik ya. Di belakang sana view dia sangat cantik. Gunung Kinabalu. Okey. Kita pusing sikit. Nah, nampak. Ini dia tempat tinggal kami. Dan di sebelah sana. Bye-bye. Jasni Rijan Resort. Sampai ketemu lagi ya. Yang Cina bukan tempat kamu tu. Yang perempuan Cina ni tu nak? Tidak. Yang untuk sekarang. No pork no power. Apa tu Matik? No pork no power. Baru turun dari gunung. Jalan kasi lurus. Coba jalan lurus sikit. Lurus lurus lurus. Tak boleh ya pun. Tak boleh ya. Tak boleh oh. Sakit kaki oh. Lurus sikit pak. Oke, boleh. Jadi kalau tidak cukup kalau mau tambah-tambah. Saya rasa oke tuh, cukup tuh. Nasi sudah, nasi. Nasi ada sudah. Cuma sup belum ada lah. Kami guys baru turun dari gunung. Ada sup. Sekarang kami bawa siabon singgah di Sinalau. Tapi sekarang tidak bakasah. Sinalau babi Sina saja ada. Oke. Ayo kita tomat. Di mana mau dosuk? Oh, boleh. Hai, kantong ya. Hai. Cukup baru. Ini nama tak gunung. Iya. Tadi dekat tak gunung. Ya tuan. Serwa. Oh, serwa ya. Oh. Ada ini semua. Oh, kapet. Gimana? Kasih lurus sikit jalan, lurus sikit, lurus. Oke lo? Thank you.
Tumatik. Ya, inilah dia kerbau pindik. Mantap. Kerbau gunung kah? No pok, no pawo. Jadi kami baru turun dari Gunung Kinabalu, antam ini Sinalau bekas. Mantap. Terbaik. Terbaik. Tes dulu. Tes dulu. Wah. Tambah suka. Macam mana rasa? Iya, rasa babi ya, guys. Rasa babi, Bun. Sendiri pun ada tuh. Enggak tarakan boleh tuh. Mantap, Bun. Eh, makan, makan, Bun. Bro, bagi-bagi juga pak bro. Bagi-bagi juga, skip. Habis sudah kan bro. Hai. Lain juga itu bro. Hai. Bro, bagi-bagi juga pak bro. Hai. Nah kan, kita cekik sudah. Nah, apa saya bilang? Bagi-bagi saya bilang tuh. Sudah pak. Satu ah. Masuk, masuk. Kenapa otomatik? Oh, sakit kaki. Ini macam itu. Sakit betis. Baru turun dari Gunung Kinabalu. Ah, iya. Oke, jom. Jalan lurus, lah lurus. Enggak boleh. Lurus. Lurus, Ba, lurus. Enggak boleh, Abun. Kasih lurus, Ba. Oke, kami baru saja turun dari Gunung Kinabalu. Kami cari hotel di sini, Kota Kinabalu. Untuk besok awal pagi diorang Abun balik ke Sarawak. Pas itu malam ini menginap di KK. Kasih lurus, Ba, jalan itu. Enggak, Abun. Apa nama hotel ni? Ini no, hotel N5. N5. Tengok Hillary jalan okey saja, otomatik. Kenapa kau jalan begitu? Macam baru sunat dah. Oh, ini dia nama hotelnya N5. Kesian otomatik. Kita menginap di sini guys. Oke, kita tanya dulu reception. Ada bilik kosong nggak? Kerja apa? Iya. Kamu yang stok kartu kah dua kartu? Single single. Single single lah. Ya. Satu bilik sudah. Dua bilik. Dua bilik. Nah, sih ada gigi tikus. Oke, bos mana? Oh.
Wah, cantik bilik kita ya. Cantik. Oke, lepas aja, lepas. Nah, di sini kita malam ini. Ini bilik yang boleh merokok itu sebab ada bau rokok nih. Apa? Kita pasang aircon dulu. Tandas pun ada. Oke, kita berehat-ehat dulu di sini, guys. Tengok sekarang ini dia keadaan di Kota Kinabalu. Senja. Mantap sekali. Mantap sekali ya. Oh.